Halo, sarange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, video kali ini akan mereview Kisuksaki kontainer. Bagaimana di kontainer di Korea? Nah, di belakang saya ini adalah kontainer Kisusa atau asrama di Korea ya. Bentuknya ya seperti ini. Saya review dari atas. Hanya kontainer kotak. Nah, di dalam seperti ini. Di sana itu pabrik. Bagaimana dalamnya tak delok guys. Jerone ngopo nih. Nah, seperti ini guys dalamnya. Kontainer Korea. Nah. Perlengkapannya ada AC, almari, sarana jam. Nah, ini tempat tidurnya ada 3, 1, 2, 2 orang. Dan yang ini juga satu, lemarnya ada tiga, satu, ada TV-nya guys, dilengkapi TV, ada AC-nya, nah itu ada lemarnya satu, dua, nah tiga, ini kontainer pertama, dan yang kedua kita lihat kontainer selanjutnya. Nah, di sana itu guys kontainernya satu. Saya lihat dulu. Di sini juga ada satu kontainer. Assalamualaikum. Nah, di sini ada ke kontainer. Ini satu ada lemari. Itu ada AC-nya satu. Nah, seperti ini. Di sini juga ada berantakan. Ini satu, ada lemarinya, ada AC-nya satu, TV-nya nggak ada di sini guys. Cari yang sebelah, ada tiga kontainer dibagi tiga. Nah, yang satu ini kontainernya ini ada tiga kamar. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti itu guys, kontainer di Korea, kisuksanya. Dan sana itu pabrik-pabriknya. Pabrik. Itu pabrik dari situ 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 gedung guys, ada 8 gedung kontainer, kontainer pabriknya, dan karyawannya ada berapa ya, 20-an kira-kira, 20 orang. Nah, seperti ini kontainer di Korea. Ini kontainer Kisuksa yang seperti kontainer, dan yang ini, yang ini apa ya? Oh, toilet guys, yang ini. Yang ini toilet. Toilet. Ini kamar mandi untuk laki-laki. Ini kamar mandi untuk perempuan atau WC toilet perempuan. Dan yang ini, ini mesin cuci sama pengeringnya yang di atas. Oke, sekian dulu review kontainer Kisuksa kontainer di Korea. Jangan lupa yang belum subscribe di like and di komen di bawah. Sekian dulu, bila ada kata kurang sopan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.